Oke, pemirsa Riz, pemirsa Rini Fardia, kita sekarang ada di CGV Pacific apa? Place. Mana sih tulisannya? Pacific Place ya? SCBD Sudirman. Apa namanya? Ya kawasan SCBD Sudirman. Gak tau lah, gak ada tulisannya, saya jadi juga bingung ya pemirsa ya. Jadi karena sering ke GI, sekali-kali mau coba yang agak jauhan. Pacific Place. Ini karena ada Angelina Jolie ya, jadi kita mau nonton. Kalau enggak, karena dia super seksi, jadi kita mau nonton film dia. Come Away. Ini murni pure fantasi ya, fantasi film. Kayaknya yang kulit hitamnya itu namanya David Oyelowo ya. Iya kayaknya. Ini kalau nggak salah film dua karakter, Peter Pan dan Alice ya. Alice in Wonderland. Film ini mengisahkan masa kecil si Peter sebelum dia berpetualang ke Neverland, dan Alice sebelum pergi ke Wonderland. Oyelowo dan Jolie nantinya akan berperan sebagai Jack and Rose, orang tua dari Alice dan Peter. Film ini akan berpusat pada Alice ya, yang diperankan oleh Keira Chansa. Di film itu umurnya 8 tahun ya. Kemudian saudara laki-lakinya yang nakal itu si Peter, yang akan diperankan oleh Jordan Anna, serta kakak mereka yang brilian. Waduh, brilian. David diperankan oleh Rhys Iates. Oke, nanti kita akan review filmnya gimana, karena kita juga belum nonton. Aku harap filmnya nggak mengecewakan ya. Kayaknya sih nggak deh, kalau hubungannya sama Angelina Jolie. Terus David Oyelowo juga filmnya keren-keren. Kayaknya ini keren banget ya. Kayaknya tadi sekilas ngeliat sinematografinya dan pengambilan angle dan macam-macamnya kayaknya bagus banget tadi ya. Terus juga edit-editnya juga keren. Angelina Jolie juga aku yakin nanti pasti total banget mainnya, karena dia senior ya. Alice Wonderland sendiri waktu aku masih kecil, filmnya menghibur banget. Jadi ini semacam nostalgia masa kecil ya. Makanya ini sesuatu yang unik banget. Bagaimana kalau kisah Peter Pan dan Alice ini digabung? Peter Pan sendiri, si Ariel, grupnya waktu itu dia ambil nama Peter Pan sebelum akhirnya jadi Noah ya. Itu artinya kan sosok Peter Pan ini hampir semua orang suka tokoh imajiner dari si Peter Pan. Banyak yang suka berarti ya. Ini produksi Paramount ya, Paramount. Ya. Kalau Peter Pan ini memang asal-usul anak yang tidak pernah tua ya. Dan Alice Wonderland sendiri gadis yang berpetualang di dunia fantasi melalui lubang kelinci. Kalau teman-teman inget filmnya waktu itu ya, waktu masih kecil, kita suka ngelihat Alice Wonderland, Peter, Neverland. Ini yang membuat film Come Away aja, sutradaranya itu pernah memenangkan Academy Award ya, untuk film animasi Brave. Brave, berani ya, berani, Brenda Chapman. Jadi ini keren banget pasti filmnya ya. Dunia imajiner, detailnya, alurnya pasti rapet banget. Ini pasti keren, keren abis filmnya.
Oleh karena itu panteng terus ini Fardia Channel. Nanti aku akan bahas lagi filmnya ya, kalau kita sudah nonton. Oh iya, kenapa film ini ada tokoh kulit hitamnya? Karena memang si Angelina Jolie ini di antara 40 anak angkat dia, ada beberapa yang dari Afrika ya, dari kalau orang bule bilangnya African Amerika ya, apa dia bahasanya? Kalau untuk bilang negro itu Afrika, African American kalau nggak salah. Untuk bahasa negronya ya, kalau bilang negro itu kasar banget, itu rasis ya. Jadi untuk kalau nggak salah untuk bahasa Inggrisnya Afrika Amerika, mereka bilangnya African American. Oke guys, saat ini aku nggak pakai Osmo Digi Osmo 4 ya, aku pakai manual. Dan suasana CGV masih sepi ya, karena memang pemerintah memberlakukan 50% pengunjung ya. Dan setahu saya juga peraturannya masih ketat, makanan dan minuman tidak boleh masuk ke untuk kesehatan ya, untuk mencegah penyebar luasan dari virus. Memang tidak boleh makan minuman dimasukkan ke dalam, jadi makan di luar. Ini kita akan main pukul 14.25 dan sekarang 30 menit lagi guys. Orang ada tulisannya Pacific Place. Iya, Pacific Place, Pacific Place. Tapi tadi nyebutnya apa? Gedung apa? Aku kurang paham. Pacific Place. Ini kompleks STBD Sudirman. Mallnya pakai itu ya. Apa pendapat Anda tentang film Come Away ini? Sebelum Anda nonton mungkin punya punya persepsi sendiri tentang film ini. Kita melihat trailernya, apa yang membuat Anda tertarik? Nggak lihat trailer, lihat pemainnya aja. Oh, ternyata pemainnya Angelina Jolie menarik perhatian ya? Iya, langsung aja. Langsung. Tokohnya. Oh, berarti itu daya jual marketing yang ini banget ya. Yang jitu. Langsung ambil artis papan atas dan semua orang jadi pengen nonton. Never seen before, but I always dreaming you. Oh, masih lama. 14.25 ya? Iya. Sejauh ini film-film Angelina Jolie apa saja yang sudah Anda tonton? Maleficent. Lalu? Lupa.
lupa ya. Tapi memang banyak film-film yang dibintangi oleh Angelina Jolie. Dan memang hampir semuanya keren abis ya. Karena dia kalau main memang total banget. Karakternya Angelina semua dapet. Angelina Jolie sama... Siapa tuh? Jennifer Lawrence. Hmm. Perfect. Sepi banget, jangan-jangan kita doang nyantai. Oke guys, kita akan break dulu. Kita akan kembali lagi setelah kita nonton dan kita akan review abis filmnya. Bye-bye. Dari minum merek Aqua lagi. Sok, ini sadar.